Hai guys, salam bertemu kembali bersama saya Cigo Mizan di Akademi Memandu JSL. Apa yang saya ingin kongsikan pada kali ini ialah tentang borang penilaian ujian memandu ini. Okay. Jadi di dalam borang ini kita boleh membaca apakah marka-marka yang dinilai oleh JPJ, apakah marka mandatory yang boleh menyebabkan kegagalan Anda. Jadi semoga video ini bermanfaat kepada semua calon-calon yang sedang mengambil, sedang belajar memandu di Akademi Memandu masing-masing. Borang penilaian pra ujian memandu QTI ini adalah untuk KPP 3, yaitu jalan raya. Jadi di dalam borang ini terdapat marka-marka yang boleh menyebabkan Anda gagal semasa ujian nanti. Jadi teruskan menonton video ini sehingga selesai dan teruskan membaca dan memahami marka-marka di dalam video ini. Terima kasih.
tekanlah butang like dan langgan untuk memberi dukungan channel ini.